tadi mau puasa, Ino. Masa ngerengek-ngerengek minta minum? Halo teman-teman. Tuh liatin, Vino lagi ngerengek-ngerengek, aus katanya mau minum, padahal dia lagi puasa. Tuh liatin. Yaudah, abis minum nanti lanjut puasa lagi. Tih, nggak puasa lagi? Ya udah minum, tapi ntar lanjut puasa lagi ya. Ya. Puasa. Yang bener. Hah? Pengen puasa. Pengen apa? Puasa full. Ya gimana? Mau puasa full, tapi mau minum ya batal. Mau minum. Puasa full. Ya udah, Nina mau minum, mau makan. Nah, gimana sih? Aduh, pusing teman-teman. Ya udah, gimana biar Ino lupa sama aus sama lapernya? Kita bersihin mobil Vino yuk, mobil-mobilannya dibersihin yuk. Nanti tambah aus, Bunda. Enggak, biar Vino lupa sama ausnya tuh. Ya, nanti Bunda bantuin deh bersihin mobil-mobilannya, ya. Tidur siang aja deh. Yuk, yuk Bunda temenin yuk. Ya. Iya, biar gak berasa sama lapernya. Ya. Ya, yuk tidur siang yuk. Nah, tidur aja. Ya. Tidur aja ya, Ade ya. Teman-teman, ini hari pertama Vino puasa. Jadi masih berasa haus sama laparnya ya, Dek? Oh ya. Wajar, sayang. Kalau puasa pertama memang begitu, berasa banget ya, teman-teman ya. Ya udah sekarang Ino bobo. Yuk. Iya, bobo udah sini. Teman-teman, dari tadi tuh Vino ngerengek-ngerengek terus, katanya aus, lapar Bunda, lapar. Jadi disuruh minum, ya udah sana minum, kalau mau batal makan, gitu kan? Tapi Vinonya nggak mau, nggak mau batal, tapi ngerengek-ngerengek terus. Alhamdulillah, sekarang Vinonya udah tidur deh. Tuh. Udah pulis. Semoga Vino kuat puasanya sampai maghrib ya, teman-teman. Nah, teman-teman gimana? Kuat enggak puasanya? Semoga teman-teman juga ya kuat puasanya sampai maghrib. Amin. Ya udah, Bunda mau ngerjain kerjaan yang lain dulu nih, mumpung Vino tidur. Deh, Bobo ya. Two hours later. Nah, teman-teman, Bunda mau ngecek nih, Vino udah bangun apa belum ya? Soalnya udah sore. Hey, sayang. Udah bangun. Hah? Jam berapa? Udah jam 5. Udah sore. Ya. Pinternya. Teman-teman, Vino udah bangun tidur nih. Gimana, ada yang seger kan kalau tidur? Ya, udah gak berasa lagi kan haus sama laparnya? Iya, udah gak berasa lagi haus dan laparnya. Iya dong. Sekarang
Vino mau buka pakai apa nih? Pakai apa? Pakai burger? Wah, pengen burger. Ya udah, sekarang Bunda pesenin ya burgernya. Oke. Nanti pas maghrib udah ada burgernya. Yay, makasih ya. Sama-sama. Tapi Vino hebat nih ya. Wah, full nih sampai maghrib nih. Hampir aja batal ya. Kalau puasa itu emang harus tahan haus dan lapar deh. Ya. Yaudah yuk Vino, sekarang kita turun ke bawah. Nanti bentar lagi nyampe burgernya, yuk. Ayo Bunda. Yuk. Sekarang kita tinggal tunggu deh burgernya. Iya. Udah gak sabar ya. Sabar ya. Bentar lagi maghrib. Ya. 5 minutes later. Nah, itu dia Vino, burgernya datang. Makan sama minumnya kalau udah maghrib ya dek. Iya Bunda. Nah teman-teman, sekarang kita lagi nunggu azan maghrib ya. Akhirnya alhamdulillah Vino berhasil puasa pertamanya ya. Iya. Tadi hampir batal. Iya. Ya, karena apa? Karena Vino minta minum. Minta minum, haus katanya, sama lapar. Memang begitu ya teman-teman, kalau puasa itu memang kita merasakan haus dan lapar. Iya. Ya. Jadi nggak haus gara-gara Vino bobo. Oh, karena bobo siang ya. Allahu Akbar. Wah, azan maghrib tuh, Dek. Yeay, azan maghrib. Aku mau puasa. Baca doa dulu. Baca doanya gimana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika amantu bi rahmatika ya. Nikmat kan? Kalau buka puasa itu nikmat. Iya Bunda. Vino, kita ucapin selamat buka puasa juga dong buat teman-teman.